Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dengan channel Satiman. Oke ya kawan-kawan, hari ini kita berada di negara Malaysia, dan kami sebagai pekerja kebun ya, atau di ladang kebun durian. Ya, kami di sini bekerja di kebun durian, merawat durian, tanam hingga berbuah. Oke ya teman-teman, ikuti kesuruhan kami bagaimana caranya merawat durian, tanam hingga berbuah. Oke ya teman-teman, ikuti kesuruhan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami semakin bersemangat. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan keseruan kami seperti apa. Oke ya teman-teman, simak videonya berikut ini sampai tuntas. Pagi hari ini kita mau ngutip buah ya, atau cari buah yang sudah masak yang jatuh. Oke ya teman-teman, ikuti keseruan kami, simak videonya sampai tuntas. Tempatnya berbukit teman-teman, pemandangannya sangat bagus sekali. Ya, ini durian kecil yang baru tanam, dan ini ada pohon manggis juga. Ya, ini kawan-kawan, ini durian yang sudah tua. Ini caranya yang udah tua diikat begini ya, supaya tidak jatuh ke tanah. Soalnya kalau jatuh ini duriannya sangat renyah sekali ya, jatuh, bisa jatuh pecah, jadi nggak laku. Jadi diikat seperti ini supaya tidak jatuh ke tanah. Kalau ada yang masak pasti akan tergantung. Oh iya, itu ada yang masak kawan, ada yang masak tuh, ada satu. Oh, ada dua yang sudah masak. Kalau sudah masak ini talinya akan kencang sekali seperti ini, talinya terlihat. Nah, ini talinya kencang, berarti sudah masak buahnya. Kita tinggal dikerek, diturunin. Oke ya kawan-kawan. Tak perlu dipanjat, bisa langsung kerek saja. Alhamdulillah dapat kawan-kawan yang sudah masak. Ini sudah masak. Aduh, baunya harum sekali. Dua kawan-kawan. Aduh, baunya wangi sekali.
kawan-kawan, kita lanjut ke pokok yang lain. Yang ini belum ada. Masih mentah. Kalau udah masak, ini talinya akan kencang. Cari yang berikut. Ternyata masih kosong juga, belum ada yang masak. Lanjut pokok yang berikut. Wow, ini buahnya sangat lebat sekali. Mantap. Ini buahnya besar-besar. Sayang, belum ada yang masak. Mantap juga coy. Buahnya coy. Besar sekali. Cukup sekian video kali ini, dan alhamdulillah tadi udah dapat 2 buah ya yang sudah masak. Dan tunggu episode selanjutnya ya teman-teman. Demikian video kali ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.